Selain kuliah nggak ada melakukan apa-apa. Siapa? Oke. Di sini siapa yang sudah bekerja? Banyak ya. Di sini siapa yang sudah bangun bisnis dia sendiri? Ada. Oke. Berarti rata-rata di sini full time kuliah sama bekerja ya. Jadi teman-teman tahu nggak hari ini datang ke sini mau ngapain gitu? Pada bingung semua. Tadi kan nggak bilang kita buka paku gitu. Di sini kita harus ada interaksi gitu. Kalau nggak nanti teman-teman ngantuk pulang. Oke. Mungkin kalau saya perkenalkan diri dulu, sebelum saya bangun bisnis sendiri, saya sama juga sebagai teman-teman. Saya seorang pekerja juga, ya. Saya sebagai seorang salesman. Di sini ada yang jadi sales nggak? Nggak ada. Semua kantoran atau semua pada direktur. Saya yakin semua pada direktur ya atau manajer ya. Ya, saya salesman ya, kasihan ya. Oke. Ya. Mungkin saya cerita sedikit tentang background saya. Begitu selesai sekolah, sempat nganggur 3 bulan saya. Ya, cari kerja. Ya, teman-teman yang sudah selesai sekolah pasti cari kerja, benar nggak? Oke, pada itu selesai sekolah saya cari kerja, oke? Ramalah, pasti ke perusahaan-perusahaan, benar nggak? Oke, tiap kali ramalan ke perusahaan itu disuruh kita bikin apa? Surat lamaran, kan? Oke, habis itu dia tanya, punya pengalaman kerja nggak? Gimana kita jawabnya? Pasti enggak kan? Gue baru selesai sekolah. Kok bisa dia bapak dari biodata saya? Benar kan? Ini pengalaman kerja enggak? Enggak ada. Oke? Okay. Yang bisa kita mencari punya pengalaman kerja. Oke? Okay. Sama lagi, perusahaan kedua. Apa yang ditanya mereka lagi? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu tak kasih hadiah? Apa yang mereka tanya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, okay, good. Kita nanya, oh, tanya itu aja ya. Kira-kira apa yang ditanya? Oke, boleh juga, saya kasih jawab. Oke, okay, please. Jadi pertanyaan saya nggak ada benar, nggak ada salah. Bagi saya semua benar. Oke, okay. Sama yang dia tanya itu, punya pengalaman kerja nggak? Kita tambah pusing kan? Saya baru keluar dari sekolah, gimana punya pengalaman kerja? Sama perusahaan kedua, ketiga, keempat, semua tanya punya pengalaman kerja enggak? Jadi apa yang saya pikirkan? Berarti kalau saya keluar dari sekolah, saya nggak bisa cari kerja dong. Ya, oke. Okay. Ya, akhir-akhirnya dari setelah kuliah, kebanyakan pasti kita bekerja atau kita bangun bisnis sendiri, benar nggak? Pasti akan kesana. Ya, bagi ada orang yang bilang, oh bangun bisnis itu tidak gampang, benar nggak? Ya, kerja sama orang itu lebih gampang. Sebenarnya kalau saya bisa bilang, pertama mindset kita harus benerin dulu. Bikin bisnis itu gampang, tidak susah. Cuman kita tahu caranya atau kita tahu caranya atau enggak. Ya, kedua pemikiran kita itu kita pelajari. Sebenarnya bisnis itu gampang. Ya, oke. Okay. Mungkin sebelum mulai ya, kita harus benerin tadi saya bilang, benerin pemikiran kita dulu, perkataan kita dulu ya. Kita baru bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, okay. Sebelum mulai, oke, okay, kita datang hari ini kan Sabtu ya, santai.
What can we learn from the talk show is everyone can be success. Everyone can be entrepreneur. Everyone can be what they want. The key is you must know the rule. You must know the step. And you must know what you do. If you know that things, you must be a success people. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Bye bye.